Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channel Sinak TV. Tepatnya di hari Jumat Wage, tanggal 8 April 2022, Pasar Waginan Margorejo Pati. Update lagi sapi bakalan. Tempat ini para pedagang sapi bakalan ya. Ada Mas Haris. Harga sapi bakalan hari ini gimana, Mas? Anget. Wah, anget. Kita langsung saja, teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kita langsung saja, teman-teman ya. Kali ini ada sapi-sapi bakalan di mana Pasar Waginan ini mayoritas kebanyakan sapi-sapi bakalan. Dari jenis Wagon, Limusin, Simetal, Berangus, Kadang. Kalau PO Jawa agak susah ya. Kita langsung saja, harga piro ki bos? Nah ini harga berapa mas yang ini mas? 17.600 ada limusin, kisaran usia 1,5 tahun. Ini kalau 2 tahun belum nyampe, kisaran 1 tahun lebih dikit ini mungkin. 17.600 sapi pegon, sapi limusin, sapi bakalan ya, punyanya Mas Haris ya. Seperti ini kualitas sapinya. Jarum 76 atau 17.600. Setelah itu di sampingnya juga ini ada sapi pegon. Ini siapa bos? Bapak Ali. Bapak Ali, rego piro Ali? Tenan, ya. Kebelik, tenan. Gue ya. Peparani rumahku. Tuntun, iya. Rego piro? Pak kon ngepek. Emoh. Rego piro? Emoh. Baru kalau lima, walu lah lima. Moso, walu lah lima. Telur likur. Tak pek tenan? Iya. Dan gue tuku semen apa? Iya, tuntun. Gue tuku semen apa? Ah ini suruh ngambil. Syaratnya suruh nuntun. Ini 23 sapi pegon ini kisaran usia dari 2 tahunan kurang lebih segitu. Nah, seperti ini sapinya teman-teman. Ada sapi pegon. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Di sapi bakalan kalau cocok untuk siapan Idul Fitri dan cocok untuk siapan kurbanan. Si bos. Ini di dagangannya Mas Ali Wiron, punyanya De Nyaman ya. Seperti ini kualitas sapinya. Nah, pegon dagangannya Mas Ali. Dan selanjutnya yang tidak boleh doyak-goyak yang mana ini tadi? Ini ya. Harga piro, Bas? 20.500 masih bisa doyak-goyak sak rontoke ya. Wih, kepalanya papa. Kepalanya papa ya. Mantap kepalanya. Limusin cross, teman-teman. Wes poe lurung lek. Lek, wes poe lurung. Durung, Mas. Durung, masih bocah, jedan. Masih 0 poel, teman-teman ya. Kisaran usia 2 tahunan kurang. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Diase apik diase. Wah, Pak, Pak. Rp20.500 bisa nego sepuasnya. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ini untuk siapan kurbanan juga bagus ini teman-teman. Dari posturnya, dari kaki-kakinya teman-teman seperti ini. Pantat-pantatnya. Limusin cross. Dan selanjutnya ini ada limusin lagi yang pegang ngilek reban. Rega piro, Lek? 19.5. 19.500. Senom ya. Nom-noman. Wah, nom-noman ya. 19.500 nego. Lego. Woi. 19.5 bisa nego.
seperti ini untuk sapinya. Ini sapi, ada sapi yang mau lewat. Oh, ini dagangannya Lerban sama Kenyaman. 19.5 niku. Songolas limo. Oh. Pokongane mantep, Bos. Pokongane kaki-kakinya seperti ini. Bisa kencing sendiri. 19.500 nego. Dan kita langsung geser ke sapi berikutnya, masih di deretan sapi bakalan. Ini ada si metal, ada pegon, si metal lagi. Ini si metal, harga berapa, Bos? 25.500. 25.500 nego, Mas. Masih nego, masih 25.500. Ada si metal. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Sapinya iki lapo sapi kok malah. Loh. Sapi ini malah guyon iki sapinya. Sapi ini ngejak guyon iki sapine. Loh. Tapi ini jagoan nih sapi ini. Pegon, kang serimpet tali, guling. Neng apa to bro, bro, ke bro, tangi bro. Durung payu didol malah glungsur. Nah, awas. Walah lah lah yo yo ah. Dan selanjutnya deretan sapi-sapi pegon. Kalau di Pati itu mayoritas sapi seperti ini banyak sekali, teman-teman. Di sapi-sapi pegon. Seperti ini itu kualitas sapinya, teman-teman. Dan lanjutnya ada ya, ini ada limusin. Wah, mantap harga berapa? 23.500. Poel rung? Belum. 23.500 masih 0 poel jare ini. Masih 0 poel, masih bakalan, teman-teman. Limusin. Dari segi posturnya sampai kaki-kakinya, teman-teman, seperti ini. Dua, tiga, 500 nego. Cek kaki dulu, dari belakang, kaki belakang sampai teracak-teracaknya. Kaki depan, teracak-teracaknya. Kepalanya sampai pantatnya, kita cek pantatnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini. Geser lagi. Si metal dan juga pegon. Si metal dan juga pegon. Berapa, Bos? Berapa, Bos? 25, Mas. 21.500. Si metal. Woi, 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 ada sapi. Satu 500 si metal, teman-teman, seperti ini kualitas sapinya. Dari segi posturnya seperti ini.
Besi metal 21.500. Cek postur sampai ke kaki-kakinya. Ayo luar-luar. Dan selanjutnya limusin, rekom berapa bro? 20.500. 20.500. Wes pendrong. Wes piro siji? Wes 1. 21.500. Seperti ini posturnya. Ada limusin juga teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Ini lo bagus kepala papa. Dulu pak. Kepalanya papa teman-teman. Terus yang ini punyanya Mas Aris, long sasis katanya. Pegon 20 lebih. 25.500. Seperti ini kualitas sapinya. Bayar di rumah juga bisa, di pasar juga bisa. Nah, ini sapi COD, sapi COD. Tapi COD, bayar di rumah. Mas, bayar di mas. Belum, Bu. Belum. Belum. Takalan super. Takalan super. Seperti ini kualitas sapinya. Selikur. Selikur lu eh. Buka harga selikur wae 21 saja dari kaki-kakinya teman. Bisa doyak-goyak atau digoyang ini. Oh, dari kaki belakang kaki-kakinya. Sesepuh kletak klecor gunang. Dan ini perempuan kanu drok kandang. Ada lek pinjol sama ipur. Nah, kita geser lagi. Kita dari cek pantatnya. Pantatnya seperti ini. Dari belakang seperti ini. Oke, teman-teman, demikianlah review kami. Semoga bermanfaat di Pasar Sapi Wakinan Margo Jowati, tempatnya dari Jumat Wage, tanggal 8 April 2022. Ya. Lagi-lagi sapi bakalan untuk siapan kurbanan dan juga untuk siapan Idul Fitri. Ini sebentar, ini di hari raya Idul Fitri cocok ya, sapi-sapi seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai